Bicara soal kopi, kita pasti akan bicarakan bagaimana merawat pohon kopi. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke kebun di daerah Leduk, Jawa Timur bersama Mas Amrul, dan kita akan cari tahu bagaimana cara merawat pohon kopi yang semestinya. Gara-gara hujan kemarin ini keluar, karena ini mau keluar bunga, harusnya nggak keluar bunga dulu ya. Iya kan, udah telat udah nggak sama lain, semakin beri tinggi lalu dia rusak, tinggal sana-sananya aja buahnya, udah ujung lah tak potong ya. Tak topping dulu ya lo ya, lebih suka topping satu gini biar dia sama dia besok buahnya muncul banyak, dia nggak bakal pecah dia. Oke mas, drink. Lanjut. Hah? Udah mulai dari tadi. Serius ya? Serius. Kalau aku lebih suka gini mas, potong satu, searah jarum jam katakanlah ya. Oke. Ini tak buka semua pak, tak buka semua mataharinya pak, dia kebuka semua, kebuka semua. Terus sampai ke bawah kalau mau gaya kayak gini. Udah lah, segini aja lah katakanlah ya. Ini sebenarnya karena untuk biar mataharinya cahayanya bisa masuk ya, ya mas ya? Biar cahayanya masuk semua. Gak ada kaca toh. Kan tuh gak ada yang saling tempel gini ininya mas. Tapi kalau di awal-awal dia mau dibikin keren, ininya yang ditebasi sebenarnya. Potong pucuknya sini satu dua tiga. Potong sini. Saya ganti pak, saya buang banyak ranting tapi saya ganti. Kan saya buangi semua tadi. Itu nanti saya ganti sini. Dia harus sebulan, biasanya sebulan udah segini deh. Tapi keluarnya dua gini. Itu nanti ketika besar dewasa kayak gitu, Pak. Dia yang menari, tapi ininya di sininya enggak keganggu oleh ini. Mataharinya kayak gini terus. Mataharinya tembus semua. Sampai ke bawah. Kopi kayak gini pak yang paling keren sebenarnya pak, gaya anunya, gaya apa, gaya dewasanya. Tak ganti pak, tak ganti ya, serius. Nah itu dari yang paling atas ke pendek ya. Semakin ke bawah semakin panjang berarti mas ya. Paling atas katakanlah kasih segitu. dua ruas ya. Buang 3, 4, 5 terusnya kayak gitu. Tem. Okay. Percaya atau nggak percaya sampean, ini jadi bukti ya, entah tahun depan entah tahun apa. Kalau nggak jadi pohon paling keren di antara yang lainnya. Tapi buahnya juga nggak bakal jauh lebih menurun, harusnya jauh lebih terus ya. Tapi kayak gini kan sebenarnya diimbangi dengan kebutuhan pupuknya juga mas. Harusnya, iya lah semua lah, kalau pupuknya semua lah. Oh jadi muter gitu ya, muter. 3 bulan 4 bulan dari sekarang udah kelihatan bagaimana okay. Dia akan tumbuh. Bagaimana cara dia memperbaiki dirinya ya, pasti langsung beda. Ini